saya akan membahas speedometer Fortuner untuk tipe terakhir, yaitu di tahun 2015. Perubahan hanya di tampilan reflektor depan, tampilannya agak mewah, namun spesifikasi mesin sistem tidak ada perubahan sama sekali. Mulai dari pembuatan tahun 2005 hingga 2015 hanya dibeda penampilan cover saja. Namun saya tidak akan membahas tentang fitur. Saya akan membahas kali ini penyakit yang jarang-jarang kita jumpai, yakni error jarum full pump pada saat pelampung minyak ditanam di tangki, dan juga pada saat turun pelampung minyak ini dimainkan, baik itu turun baik naik ke atas full artinya, kemudian rest, hanya tidak memberi respon maksimal ke jarum full pump yang ada di speedometer. Pada saat minyak rest, posisinya tidak sampai di E, hanya berada di 3 garis 1, 2, 3 blok menjelang posisi E terakhir. Namun pada saat posisi rest, lampu tangki yang kuning di sini, gambar tangki, tidak hidup. Begitu juga untuk di full, pada saat kita full dia tidak bisa maksimal. Jarum yang ada di speedometer bekerja seperti biasa, namun tidak memberi respon. Untuk speedometer tipe ini baru kali kita jumpai penyakit seperti ini. Ini penyebabnya bisa jadi dalam pemakaian, sering terjadi kekurangan minyak atau terjadi trouble di skema wiring dari pelampung minyak. Oke, saya tidak akan membahas tentang ini. Kita akan membahas ke speedometer yang ada di depan kamera. Pada dasarnya speedometer ini, atau intinya, kita harus memahami bagaimana pola kerja full pump itu bekerja. Di depan kita ada jarum full pump, kemudian dasarnya dari pelampung minyak yang sudah tertanam yang ada di kamera. Sini posisi full. Kemarin lampu resnya mati, lampu pas di posisi E, lampu tangki mati. Sekarang lampu kuning, lampu tangkinya hidup, posisi res
Kemudian saya akan geser ke posisi pulp. Dia akan naik pelan-pelan. Nah, lampu resnya mati. Pasti naik di posisi pull. Kita akan kembalikan ke posisi res. Jarum pull pump turun secara otomatis. Apabila Anda mengalami posisi rest di pelampung minyak sudah turun, sementara jarum tidak menunjukkan, tidak sampai ke posisi E, berada di dua garis rest, kemudian pada saat posisi rest lampu tangki mati tidak berfungsi sama sekali, artinya di speedometer di depan saya sudah ada 3 speed pelampung minyak yang sudah kami simulasikan di bawah. Di pelampung minyak ini saya sudah pasang secara otomatis ke speedometer. Posisi speedometer sekarang sudah berada di posisi di atas naik res. Kemudian kalau saya posisikan lagi ke bawah, sudah akan jadi res. Posisi mentok. Ya, posisi mentok ya. Apabila posisinya saya naikkan sedikit, lampu tangki akan mati secara otomatis. Itu menandakan pull pump sudah bekerja dengan baik. Ini kembali kita buat ke res. Lampu tangki akan hidup secara otomatis. Kemudian kita kembalikan ke pull. Jarum pull pump otomatis naik dengan sendiri hingga mencapai nilai pull. Sehingga mencapai pull maksimal. Oke sobat, kita taruh kembali posisinya di bawah untuk mengkaji speedometer Fortuner. Biasanya Fortuner ini untuk Fortuner edisi terakhir 2014-15 tipe Matic. Jarang-jarang terjadi di pull pump error. Pada saat pelampung minyak di posisi rest, lampu tangki tidak hidup. Kemudian posisi di pull tidak bisa maksimal.
dan juga pada saat turun posisinya tidak maksimal, artinya pelampung tidak bekerja dengan baik. Saya sudah mendapatkan speedometer ini dari bengkel di luar sana. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Beberapa kali penggantian pelampung minyak, yang seperti ada di depan, ada dua pelampung minyak masih dikondisikan baru. Yang ini pelampung minyak masih bawaan, sudah nampak menguning. Saya lebih memilih pelampung minyak bawaan daripada pelampung minyak yang berada di pasaran yang baru. Dipastikan nilai resistansi yang ada di speedo seperti ini, ada seperti arang ferit, ini berbentuk nilai resistor. Nilai ini terkadang berubah dengan nilai yang berada di bawaan mobil itu sendiri. Begitu juga untuk lidahnya, lidah untuk trim rod yang ada di potensio, kualitas lebih bagus yang bawaan daripada yang baru yang beredar di pasaran. Oke, sobat otomotif, saya sudah berkali-kali mengupas speedometer Innova Fortune berawal dari generasi pertama 2005 hingga 2015 akhir. Setelah 2015 akhir, untuk tipe Fortuner sudah pindah ke model tipe PRZ atau TRD atau generasi sekarang. Kemudian Innova 2015 akhir itu sudah bergeser ke Ribbon. Jadi untuk speedometer tipe ini, untuk Innova 2005 atau Fortune 2005 sampai 2015 akhir, speedometernya sama semuanya, masih bisa dipakai ke Innova, begitu juga sebaliknya. Hanya beda dari penampilan background depan, agak lebih baik untuk di tipe Fortune 2015. Jadi kita akan menyingkap atau menguak, membuka masalah yang terjadi di speedometer ini. Fullnya tidak bisa maksimal, posisi rest dia tetap turun namun tidak sampai ke posisi rest. Posisi rest di pelampung, dia akan jarumnya tidak sampai di posisi E, hanya dia berhenti di posisi dua garis dari posisi full. Ini menandakan tegangan yang dikirim untuk ke sinyal jarum full pump yang ada di speedometer ini, yang digerakkan oleh semacam prosesor yang ada di odometer. Artinya tegangannya tidak mencukupi sesuai kebutuhan dari pelampung minyak itu sendiri. Namun perlu diketahui, pelampung minyak pada dasarnya
pada saat speedometer itu hidup tanpa pelampung bekerja, speedometer itu akan mengeluarkan tegangan secara maksimal. Pada saat pelampung minyak bekerja, tegangan yang ada di speedometer akan disasiskan atau digroundkan, maka tegangan itu akan mengecil nilainya, makin membesar namun tidak semesta atau seperti kita menjembar antara plus dengan minus, itu bakal mengakibatkan kerusakan di speedometer dan pelampung itu sendiri apabila saling terkoneksi antara speedometer dengan pelampung. Diharuskan pengesotan antara sinyal voltase atau bias yang dikeluarkan odometer pada saat speedometer itu hidup, tegangan akan diturunkan secara otomatis lewat nilai yang berada di pelampung minyak. Saya sudah berkali-kali membahas tentang speedometer Innova Fortune. Hanya kali ini saya membahas tentang keluhan yang jarang kita jumpai untuk speedometer Fortune pada saat posisi rest. Lampu tangki tidak hidup, lampu kuningnya. Begitu juga posisi untuk full, dia tidak bisa mencapai maksimal. Itu menandakan ada kerusakan di speedometer. Oke, sekian dulu saya berbagi video singkat ini. Semoga video ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih.